Yang terhormat serta sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Takalar, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, yang kita hormati sama-sama Bapak Camat Bangara Bombang, dan yang kami hormati para kepala desa, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, ketua sidang serbatan kini kembali berkinasi yang akan hadir. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pagi yang cerah ini segala aktivitas kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, kita semuanya bangga kalau ada kepala desa yang peduli memikirkan yang terbaik untuk masyarakatnya. Contoh ya, tadi sudah disebutkan, ketika pemerintah mengintervensi pada hal-hal menyangkut pekerjaan. Jadi kalau misalnya Paul Basso dulu ikut minang dari bos, saya kira pendapatannya jauh lebih baik punya todong jadi bos, ya kan? Itu namanya pemerintah hadir untuk membuat masyarakatnya lebih sejahtera. Ibarat si kambangan yang enggak 50 saat usia lo, bisa jadi dia dapat sampai 150 sampai 200, iya kan? Jadi Pak Desa ini telah meningkatkan pendapatan masyarakat, contoh yang tadi saya sebutkan itu, dari satu kali menjadi tiga kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bapak Sumarling mewakili penerima bantuan Desa Panjangkalan dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Takalar dan Kepala Desa Panjangkalan untuk bantuannya. Ya, mudah-mudahan masyarakat ini menggunakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.